Penduduk surga punya sifat tenang, tidak gelisah dan terburu-buru. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati wahai ya nafsul mutmainnah jiwa yang mutmainnah makna mutmainnah ini ya jelaskan oleh al-asfani adalah kalimat yang menunjukkan asukun sukun bada al inziaj yaitu tenang setelah gelisah. Jadi dari yang gelisah menjadi tenang, tenang. Penduduk surga tidak terbiasa memiliki kecemasan, Gak ada yang cemas. Maka rumah tangga yang di dalamnya ya menjadi calon-calon penghuni surga terbiasa tenang, tidak terburu-buru. Hati-hati yang sudah mulai terbiasa makan terburu-buru, mandi terburu-buru, bahkan maaf bagi suami istri hubungan intim pun terburu-buru, ya tidak memiliki yang namanya seperti ajakan Rasul, sentuhan, belayan, kalimat atau cumburayu dan semisalnya maka ini juga salah satu suasana yang disukai setan-setan itu selalu menerbitkan kepada manusia untuk memiliki perilaku istijal, terburu-buru. Maunya buru-buru dan buru-buru itu godaan setan. Ya, terburu-buru itu sehingga Rasulullah sampai mengingatkan sampai urusan ibadah aja nggak boleh buru-buru. Wa -bu. sami tumul iqamah ilaiha bisakinati wal waqor. Jika dikumandangkan yang namanya iqamah, atlias azan kata Rasulullah maka berjalanlah menujunya dengan tenang tanpa terburu-buru. Jadi ada sebagian orang itu kalau udah ikomat atau azan atau ikomat lah, lho Akbar, allahu Akbar lari dari tempat wudhu itu. Supaya dapat takbiratul ula. Supaya dapat takbir pertama, ini nggak disukai. Jalan aja nyantai. Seperti biasa, kenapa? Karena memang setan membuat kita terburu-buru, ujung-ujungnya sholatnya nggak khusyuk. Demi minta perokok pertama lari oh, Akbar. Baru ingat ya Allah kunci udah belum ya. Udah kunci belum motor. Ya jangan, jangan belum lagi. Langsung sh -sh. handphone ada handphone. Alhamdulillah. Gitu ya. Eh tadi udah dibayar parkiran belum ya? Itu karena terburu-buru. Setan masuk di situ. Pertahanan kita jebol khusyuk itu dirusak dengan terburu-buru. Makanya per, jebolnya pertahanan khusyuk kita dari terburu-buru. Ya, sehingga nggak itu hati-hati. Sholat itu menjadi salah satu indikator kehidupan yang baik. Selalu saya ingatkan, seseorang bila boleh dibilang indikator kehidupan yang baik, lihat sholatnya. Dalam banyak perilaku kita akan lihat orang-orang yang bermasalah dalam hidup dari kualitas sholat. Seorang suami menyikapi istrinya nggak sabaran juga karena gagal sholatnya. Istri juga gitu, sama anaknya emosian aja. Ada yang nanya masa saya, Ustadz gimana ya? Saya itu kalau sama anak itu gampang marah, saya bingung kalau dia marah, cubit juga, cubit juga. Oh. Ada yang kayak gini? Kalau ada yang kayak gini selalu kita mengingat lagi ayat Quran yang mengatakan wasta'inu was wassalat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah 45 ini, sabar dan sholat digandeng. Untuk apa? Untuk memberitahu Kualitas sabar kita tergantung kualitas sholat kita. Siapa yang kalah sholatnya masih terburu-buru? Allah Akbar. Allah Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa pastikan dia nggak sabaran. Nggak sabaran orangnya. Siapa yang dalam keadaan selelah lelahnya pulang kerja, pulang habis dalam apa habis uh, rumah ada arisan, Kemudian dia mungkin belum sempat sholat isya Tapi masih khusyuk Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Nah itu beda tuh <tik> Kalau udah itu udah beda Tapi maksudnya dia masih tetap bertahan Alhamdulillah Allahu Akbar Maka Salah satu mau kita lihat Keberhasilan pengasuhan Lihatlah anak kita Dari lihat sholatnya Kalau sholatnya sudah mulai tertib Allah bertanda kita sudah memahamkan esensi sholat sholat kalau buru-buru nggak -buru berdampak kepada perilaku ujung-ujungnya sholat tapi maksiat sholat tapi emosian sholat tapi gampang marah tahu kenapa karena sholatnya nggak bener jadi kalau ingin perbaiki segalanya perbaikilah kualitas sholat saya pengen Ustadz jadi istri yang sabar menghadapi suami Supaya saya bisa mendapatkan surga Salat ibu benerin Kalau ibu salatnya masih buru-buru Gak bisa khusyuk, gak bisa tumak ninah begitu Sehingga surga itu bermula dari perilaku penghuninya di dunia yang tenang Tenang, menyikapi sesuatu nggak buru-buru ibadahnya nggak terburu-buru mandi pun dia nggak terburu makan itu nggak boleh boleh nggak boleh ternyata dari saya juga mengatakan salah satu pemicu mah itu salah satunya makan yang terburu-buru akhirnya dampaknya ke fisik sehingga nggak boleh mandi pun nggak boleh buru-buru mandi ya bersih-bersih tadi aja berangkat sholat aja tenang Wudu, lagi tempat wudhu udah ikomat ya sudah jalan aja nyantai ya kenapa karena hadisnya mengatakan ya kalau ternyata dapatnya pas udah sujud kita rokat kedua nggak ada masalah dibandingkan kita lari itu ngejar rokat pertama justru lebih disukai yang tenang karena ada sahabat Abu Bakroh waktu dia ngeliat dia ketinggalan dia lari dari ujung pintu ke tempat itu langsung sambil ruku jadi ruku larinya supaya dapat rukunya disuruh diulang merosot. nggak boleh jadi biarkan nyantai aja jadi kalau udah ikomat e nyantai aja tapi ada yang saking nyantainya oh kalau gitu ngopi dulu mesen bang bakso nah nggak ustad nyantai gitu nggak gitu Tetep jalan